yang perlu kalian lakukan setelah nanti disinfektan. Kita anggap kalian sudah bersih. Tapi jika perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa kami sebut PHBS tidak kalian jalankan, percuma juga adanya disinfektan. Apa itu PHBS? Ya, PHBS yang kalian lakukan yang pertama, cuci tangan. Cuci tangan gunakan 6 langkah atau yang menurut kalian mudah dan bisa membersihkan seluruh tangan kalian. Mulai sela-sela, kuku, sela-sela jari itu yang penting. Gunakan air mengalir dan sabun, itu cukup. Jika kalian berpergian, bisa gunakan disinfektan. Kalau di rumah, gunakan sabun atau dengan air yang mengalir. Yang kedua, pada saat kalian batuk atau bersin. Jika kalian batuk atau bersin, jangan gunakan telapak tangan kalian untuk menutup batuk bersin kalian. Gunakan lipatan tangan bagian dalam. Mana itu? Jadi batuknya seperti itu, ditutup seperti itu. Jika tidak ada tisu atau sabun tangan, gunakan lipatan tangan bagian dalam. Kenapa alasannya? Jika kalian menutup dengan telapak tangan kalian, otomatis kalian juga turut serta menyebarkan virus yang ada di dalam diri kalian ke orang yang lain dengan cara jabat tangan. Contoh, saya batuk, kemudian saya tutup dengan telapak tangan saya, kemudian saya salaman dengan yang lain, otomatis virus yang ada di telapak tangan saya berpindah ke yang lain. Kedua, yang ketiga, jika kalian mau meludah, jangan meludah di sembarang tempat. Meludahlah di wastafel atau di tempat daerah air yang mengalir. Kenapa? Biar virus yang ada di ludah kita bisa langsung terbawa air. Kalau kita meludah sembarangan, berarti kita mengotori lingkungan kita sendiri. Gak akan pernah bisa sehat kalian. Yang keempat, sering-seringlah membasuh muka, berkumur, dan membasuh lubang hidung seperti kalian saat berwudu. Jadi kalian berwudu satu hari bisa sampai 5 kali. Itu harus kalian lakukan. Allah sudah memberikan kita sholat 5 waktu dengan jarak yang hampir 4-5 jam. Itu sudah sesuai dengan penyebaran virus yang saat ini, yang sangat terkenal saat ini. Yang kelima, setelah kami lakukan disinfektasi, baju yang kalian gunakan saat ini, mulai dari atas hingga bawah sampai rumah, tolong untuk langsung dibersihkan tanpa gabung dengan baju orang tua yang lain. Jadi bersihkan sendiri, jangan dicampur, dicuci sendiri, jangan dicampur dengan baju-baju yang lain. Kenapa? Karena disinfektan yang saya bawa ini, yang kami bawa, juga ada racunnya. Fungsinya untuk membunuh atau menangkap kuman yang ada di dalam luar diri kalian sendiri, bukan di dalam diri. Kalau di dalam diri ada obatnya, kalau di luar kita menggunakan disinfektan.